Oh iya, gue bingung banget deh. Kenapa? Masa gue sering dapat teman curhat yang depresi gitu. Jadi kan gue bingung. Kemarin tuh ada telepon dari teman, ya dia tuh sering dibully gitu sama temannya. Kemarin gue dihubungi sama teman superior gitu, dia nggak naik kelas, kasihan tahu, depresi banget. Ya mau gimana lagi, emang sih masalah sekarang makin aneh-aneh aja. Iya benar. Belum lagi yang bermasalah sama ortunya ya. Nah, apalagi kalau itu kemarin gue ada telepon masalah anak broken home gitu. Dia tuh kayak nggak tahu gitu mau ngapain pas ortunya pisah. Eh bahkan ada yang mau bunuh diri juga Bob kemarin. Marah banget. Gap, thank you ya. Yuk. Nanti laporannya gue kasih lo lagi ya. Yuk. Siap, thank you. Yuk. Wah, ini sih parah banget sih nih. Sadis banget sih. Apaan tuh, Bang? Ini anak-anak banyak banget masalahnya. Ya memang sih kita pasti punya banyak masalah. Tiap hari kayak lo bilang tadi kita pasti ngadepin masalah. Gua punya masalah. Cuman lo doang kayak yang bebas masalah ya. emang enggak kelihatan dari rambut bondolnya. salah. Iya iya iya. Enggak lah Bang, setiap hari pasti ada aja yang namanya masalah. Iya, dan itu iya. Dari mulai masalah kecil sampai masalah yang besar. Dari yang klise dulu aja deh, masalah percintaan. Wah, itu lagi banyak banget sekarang, parah banget. Tiap hari kayaknya ya ada yang curhat apalagi perempuan. Masalah percintaan, terus masalah sekolah. Dulu zaman-zaman sekolah ya, meskipun kalau gue masih agak beberapa tahun yang lalu, kalau lo kan udah. Makasih ya. Iya. Masalah sekolah. Terus nih, yang lebih sekarang tiap hari ya, gue yakin lo pasti punya sosmed. Nah, ada lah, masa nggak ada. Itu dia, itu kadang suka. Oh iya benar. Jadi masalah lo kadang abis lo posting lo lihat lagi, udah berapa yang like, siapa yang komen. Terus kalau like-nya dikit, itu. Followers-nya berkurang banyak. Oh ini siapa? Satu follow gue, unfollow gue. Gue kenapa jadi insecure sendiri? Numbers padahal itu cuma angka. Kenapa itu menjadi salah satu masalah yang besar buat seseorang? Tapi ya memang sih kita pasti nggak mungkin bebas dari masalah. Kita pasti ada masalah. Mungkin ya setiap hari kita punya masalah tertentu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah gimana respon kita dalam hadapin masalah itu sebetulnya. Nah, kalau responnya salah ya, itu bisa gawat sih, bisa hancur sih hidup orang sih. Iya sih, setuju. Bisa hancur banget. Nah, kalau lo sendiri gimana? Lo ngadepin masalah di dalam hidup lo kayak apa? Gue? Jujur nih? Ya jujur lah, sebohong. Kalau gue tuh jadinya efeknya, kalau ada masalah, suka nyalahin diri sendiri. Hah? Terus udah gitu jadi minder. Terus jadi mikirnya entah gimana berproses gue berpikir itu dan merasakan itu adalah kayak semua orang itu gak peduli sama gue, gak bener-bener tulus sayang dan care sama gue. Jadi akhirnya gue tumbuh sebagai seseorang yang pesimis terus. Serius lu? Lu? Iya serius. Lu Jessica? Serius lah kalau ini. Minder sih. Tapi serius itu. Kalau gue bilang ya, berarti kadang tuh kita masih belum bisa ngelihat identitas kita dengan benar. Tahu gue ada di KTP mau ngeluarin nih. Ada identitasnya jelas tuh, umur berapa. Bukan. Apa sih? Bukan, bukan KTP, bukan. Dari mana, tanggal, umur berapa? Aduh, ntar deh. Susah jelasin sama lu. Jadi gue kayaknya gue mau ke ruang konseling dulu, ntar gue jelasin. Tunggu ya, tunggu sini ya. Ngapain lu ke konseling? Bentar, bentar. Siska, bisa ceritakan pengalamanmu seperti apa? Saya rasa semuanya nggak adil, Kak. Tahu nggak, Kak, rasanya direndahkan? Rasanya nggak dihargain, Kak. Rasanya kehilangan. Kenapa kau hidup seperti ini sih, Kak? Tiap hari saya dibuat.
saya nggak punya segalanya seperti teman yang lain. Saya ngerasa seperti saya nggak punya hak untuk bahagia seperti yang lain, Kak. Terima kasih, Ron, udah nelfon ke Superior. Ya, jangan pernah segan buat nelfon ke Superior. Oke, Ron. Semangat, Siska. Pokoknya Siska harus semangat. Kakak mengerti apa yang kamu rasain sekarang. Tapi mereka membuli kamu karena apa? Gue sedih banget dengan keadaan gue. Gue sekarang lagi bengkak. Superior selalu hadir buat lo semua, menemani lo semua dengan tema yang berbeda-beda dan pastinya sesuai dengan kebutuhan anak muda zaman now. Superior memiliki tujuan agar setiap anak di Indonesia bisa menjadi generasi pemimpin yang membawa dampak di sekolah, keluarga, dan Indonesia dengan menayangkan tayangan yang menginspirasi agar meraih mimpinya. Dan pastinya kita butuh dukungan teman-teman semua supaya Super Youth ini tetap tayang di televisi kesayangan lo semua. Dan juga bisa tayang di Instagram dan di YouTube. Betul. Gimana caranya? Kita butuh support kamu dengan cara satu. Support sebesar Rp150.000, teman-teman akan mendapatkan t-shirt Ntapso dari Super Youth. Dan juga... kedua, dengan support Rp350.000, kalian bisa mendapatkan official hoodie dari Super Youth Generation. Kami butuh support dari teman-teman semua. Dan kalau teman-teman pengen info lebih detail lagi, WhatsApp kita, telepon, atau juga follow Instagram kita di @superyouth.id. Iya, Siska. Kalau kita nyerah, berarti kita kalah. Pusing dulu. Pusing gue. Pusing banget dengan keadaan gue. Tuhan gak akan ngasih masalah lebih dari kekuatan Siska kok. Kalau Tuhan izinkan masalah ini, berarti Siska kuat. Dan berdoa kepada Tuhan supaya tetap kuat dan bawa Siska semakin dewasa. Siska itu berharga di mata Tuhan loh. Gimana nih, Gap? Lu kan sesama cewek. Lu aja gue yang follow up. Telepon aja dulu, nanti gue bantuin follow up. Glo. Hah? Nih. Kenapa, Bang? Ternyata ya, yang ngalamin kayak lo ini bukan lo doang. Banyak banget teman-teman Super Youth, lo lihat deh. Baca deh. Maksudnya, gimana, Bang? Siapa? Itu, lihat deh. Itu banyak teman-teman Super Youth yang ternyata ngalamin krisis identitas yang sama kayak lo. Karena mereka ngerasa diri mereka gak berharga, hidup mereka tuh jadi hancur. Pokoknya rusuh lah hidupnya mereka lah. Nah, harusnya kan kita sadarin ya kalau kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Sama juga dengan teman-teman Super Youth nih. Teman-teman Super Youth juga makhluk yang paling mulia. Engkau itu berharga di mata Tuhan. Lo juga, Glo. Bener juga ya, Bang. Mm-mm. Gue jadi tersadarkan gitu, bahwa gue juga berharga. Tapi tunggu. Kalau nanti suatu saat gue bingung lagi, atau gue ada kegundahan lainnya, bingung, unsure gitu, gue harus gimana? Santai, bisa. Semuanya bisa. Buat lo, buat teman-teman Super Youth, bisa. Cerita ke kita aja langsung. Kita tuh 24 jam. Untuk terima curhatan, unek-unek, apalah. Lo bisa cerita ke kita semua. Pokoknya langsung telepon aja. WhatsApp bisa, telepon bisa.
Pokoknya ceritalah, pokoknya lah. Nah, Super Youth itu akan selalu ada buat kalian. Benar kata Kak Marsha, 24 jam. Kita akan selalu ada menjadi pendengar setia kalian. Jadi kalian jangan ngerasa cerita kalian gak penting atau kalian bisa ngeganggu kita, ngeganggu waktunya Super Youth. Enggak sama sekali. Selalu aja, santai aja cerita kita. Pokoknya ingat guys, lo itu berharga. Kita tunggu ya curahan hati lo. Gue pengen denger cerita lo.